Yang pasti, saringan serta pengesanan awal penyakit kanser membuka peluang lebih cerah kepada pesakit untuk sembuh. Ketika menyatakan saranan berkenaan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Noor Hisham Abdullah turut mengharapkan kesedaran orang ramai untuk mengenali tanda dan juga gejala awal kanser. Hari Kanser Sedunia pada tahun ini mengekalkan tema I am and I will bagi menyatakan sokongan dan komitmen saya kepada sambutan kali ini. Saya menyeru semua rakyat Malaysia untuk yang pertama menjadikan pencegahan kanser sebagai salah satu agenda utama dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menjalani ujian saringan kanser yang telah disediakan. Yang ketiga, sekiranya dikesan menghadapi kanser, segera dapat rawatan di hospital. Dan yang keempat, amalkan gaya hidup sihat. Secara keseluruhannya, angka kes kanser yang dikesan lewat pada tahap 3 dan 4 meningkat dari 58.7% pada 2001 hingga 2011 kepada 63.7% sepanjang tahun 2012 hingga 2016. Menerima tempahan